Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Anggota Komisi 1 DPR, Effendi Simbolon, meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan, sehingga menuai kritik utamanya dari Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Selain meminta maaf kepada seluruh prajurit, perwira, dan sesepuh TNI, Effendi Simbolon juga menjelaskan maksud pernyataannya adalah untuk mengonfirmasi isu ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Saat menyampaikan permintaan maaf ini, Effendi didampingi oleh Ketua Fraksi PD Perjuangan di DPR, yaitu Utut Adianto. Izin oleh Pak Ketua yang saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak, ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Sebelumnya pada Selasa kemarin, Saudara, Effendi Simbolon menemui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Mabes TNI. Ia datang untuk meminta maaf langsung kepada Panglima TNI atas kegaduhan yang timbul akibat pernyataannya. Sementara itu, Saudara, menanggapi permintaan maaf dari Effendi Simbolon, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menekankan tentang kehormatan dan harga diri TNI. Menurutnya, pernyataan TNI seperti gerombolan ini menyakitkan. Kasat juga meminta para prajurit untuk menghentikan kemarahannya karena Effendi Simbolon telah meminta maaf. Memang beliau punya hak konstitusional sebagai anggota Dewan, tetapi kami TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, punya kehormatan dan harga diri. Ini yang tidak boleh diganggu. Saya tekankan kepada seluruh prajurit, ya, saya lihat di media sosial banyak yang menyampaikan kemarahannya. Saya minta hentikan, cukup. Beliau pun hari ini sudah minta maaf, dan TNI Angkatan Darat, TNI pada umumnya tetap solid. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Pernyataan Effendi Simbolon dalam rapat kerja Panglima TNI di DPR pada 5 September lalu inilah yang menjadi pemantik kekecewaan dan protes sejumlah anggota TNI. Adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman yang mendorong para perwira ikut bersuara dan tidak tinggal diam untuk merespon pernyataan Effendi Simbolon. Hal ini disampaikan saat memberikan arahan kepada prajurit secara virtual. Dalam cuplikan video itu, terdengar kekecewaan Dudung atas pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan. Jangan diam saja. Dia itu siapa? Gak berpengaruh. Gak berpengaruh. Harga diri kehormatan kita. Kok diinjak-injak sama dia? Karena saya tahu juga dia dapat angin masalahnya. Sehingga kita duduk semua diam. Ke depan nggak ada lagi orang-orang seperti itu. Saya sudah diajarin apa yang harus saya sampaikan di media. Ya jangan salahkan nanti prajurit kita ngamuk. Seirama dengan kekecewaan Kasat, Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyayangkan pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR, Effendi Simbolon. Pangdam menegaskan, TNI bukan gerombolan, melainkan alat pertahanan negara. Tidak ada satupun negara di dunia yang TNI-nya atau militernya itu bersifat gerombolan, tidak ada. Ya. Jadi yang ada, TNI adalah sebagai alat dan juga sebagai pemersatu bangsa. Sementara itu, Pangdam 14 Hasanuddin, Mejen Toto Imam Santoso menyatakan TNI tidak terpengaruh oleh pernyataan Effendi Simbolon. Kodam 14 Hasanuddin akan tetap profesional melakukan tugasnya.
khususnya jajaran kita sendiri, saya Pangdam, Danrem, ada Pak Kasdam, Asisten, Dandim, kita semua solid dan kompak. Dan pelaksanaan tugas pokok, bagaimana menjaga kebutuhan dan kebutuhan NKRI. Soal protes ini, pengamat intelijen Ridwan Habib mengkritik soal cara yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI Angkatan Darat dalam respon pernyataan dari Effendi Simbolon. Menurutnya, protes bisa disampaikan secara resmi ke DPR melalui surat. Nah, sebenarnya protes itu bisa dilayangkan resmi oleh Panglima TNI dengan bersurat kepada DPR. Pada Majelis Kehormatan DPR, bersurat resmi atas nama TNI, tanda tangan Panglima TNI. Dan itu saya tidak tahu apakah itu dilakukan. Tampaknya belum dilakukan. Pernyataan Effendi Simbolon memang telah memicu reaksi sejumlah anggota TNI Angkatan Darat. Siang tadi, Effendi Simbolon pun telah meminta maaf secara terbuka kepada TNI. Tim Liputan, Kompas TV.